Saya rasa macam Rafidah dan juga apa nama rakyat yatim ni perlukan kasih sayang. Ya. Jadi ialah mereka ni berdua pun manusia. Tetapi bila manusia sudah tidak ada belayan kasih sayang, jadi beginilah caranya. Jadi saya merasakan Rafidah dengan rakyat yatim ini perlukan belayan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi mana-mana tidak belai, ya, belai mereka. Jadi ini yang mereka harapkan. Jadi bila tak belai, dia ni macam kita sekarang lah lihat. Jadi kita boleh kategorikan mereka ini meroyan. Jadi kalau boleh, mereka, saya minta lah Dato' Sri Najib, ya, berikanlah jawatan menteri kepada mereka. Kalau dah tak ada jawatan kekosongan menteri ini, kita bolehlah buat lagi kementerian menjaga sampah, ya, kementerian menjaga binatang-binatang yang apa terbiar. Jadi boleh juga status menteri. Dia itu yang dia nak sebenarnya. Jadi bila dah berada di luar, dulu menteri, jadi dia merasakan dia nak lagi jadi menteri. Jadi saya mintalah supaya Dato' Sri Najib, ya, Perdana Menteri melihat balik, ya, supaya dua orang ini, ya, Rafidah Aziz dan Rais Yatim ini diberikan satu kementerian berjawatan menteri penuh, tak kira asalkan menteri saja. Macam saya kata lah, menteri yang khusus jaga sampah, yang seorang lagi khusus jaga binatang-binatang yang liar. Asalkan menteri ini yang mereka nak. Okey, terima kasih. Okay.